Ibunda Amanda Zahra Veronor Bahman naik pitam mendapati pernyataan Arawinda Kirana. Seperti diketahui, Arawinda baru saja merilis trailer film yang diproduserinya. Film bertajuk Diam Itu menceritakan tentang kisah kelam soal kekerasan seksual yang pernah dialami oleh Arawinda sendiri. Selain itu, Arawinda juga menampik skandal dirinya yang disebut sebagai pelakor rumah tangga Amanda Zahra dan Guido Ilyasa. Mengetahui Arawinda yang tiba-tiba mengaku sebagai korban kekerasan seksual membuat ibunda Amanda menjadi geram. Vera merasa marah lantaran Arawinda tak kunjung meminta maaf pada putrinya dan sang cucu. Arawinda juga justru berkuar-kuar di media sosial dan mengungkit kisah masa lalu. Menilik unggahan Instastory Vera Rabu 6 September 2023, ia tampak membagikan unggahan soal film karya Arawinda. Vera juga tampak menumpahkan kekesalannya lantaran Arawinda enggan diajak untuk bertemu. Padahal Vera sendiri ingin bertemu dan bercakap langsung dengan aktris 21 tahun tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!